neng kono kali. Mau nanya nih Mas Boy, hari ini mungkin jadi MVP-nya hari ini. Yes. Lihat dari performa jadi di 3 game setelah game pertama. Nah, terus sama ini Mbaknya mau nitip pertanyaan tentang potensi pemain muda di Indonesia. Menurut Mas Boy seperti apa? Oke. Gimana Mas Boy ngeliat laga hari ini? Sempat di game pertama kesulitan, terus game kedua, game ketiga mainnya lebih cair, ini gimana ngeliat timnya hari ini? Ya, mungkin set pertama kita tuh karena yang tahu game ini timnya tim yang sangat kuat. Iya. Mungkin sedikit kaget. Nah, kalau di game kedua, game ketiga nah itu mulai cair, adjustment apa kira-kira yang dikasih sama coach Vives? Mungkin motivasi harus semangat aja sih. Buat lebih kompak lagi dan lebih agresif aja mainnya. Baby. Nih untuk fisik kan Taboy sebelumnya di babak kualifikasi pun ini lanjut lagi. Ini gimana Kak mengatasi kondisi fisiknya Kak? Ya, pemanasan yang benar, stretchingnya sih yang harus ditingkatin lagi. Saya dulu nggak apa-apa, Mas Boy. Oke, okay. Koneksi lagi. Oke. Okay.